Terima kasih Rika dan kawan-kawan. Bagaimana sikap pimpinan rapat ya atau ketua sidang? Sikap apa manakala ada anggota rapat yang memiliki pendapat yang berbeda? Dalam penjelasan saya tadi saya katakan bahwa dalam sebuah rapat itu ada yang namanya agenda. Ya? Jadi agenda itu itulah yang akan kita bahas. Nah, dalam pembahasan itu hanya ada dua kemungkinan. Ada pro dan ada kontra. Tetap seorang pimpinan sidang atau ketua sidang, dia harus berupaya untuk musyawarah itu terus berjalan supaya semua sepakat tentang itu. Dengan terpilihnya ketua MPK yang baru, maka pengurus MPK periode 2021-2022 resmi dimisioner. Saya terima palu ini dengan resmi. Calon Ketos nomor 1. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami yang tadi kami ada buat. Saya serahkan kepada teman yang membacakan. Terima kasih. Baik, visi misi kami. Visi yang pertama, visi menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Maumere sebagai organisasi dan wadah dalam membangun kreativitas, inspirasi dan aspirasi melalui ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan keagamaan bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Maumere yang berdasarkan pada penilaian Pancasila. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari paslon nomor 2, OSIS MANU akan memberikan visi dan misi kami. Terima kasih. Visi menjadi OSIS sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi dan aspirasi. Selain itu juga saya ingin meningkatkan sekolah sebagai wadah yang berunduh, berani, tampil, beda jujur, berakhlak mulia, adil dan disiplin. Baik, kami dari paslon nomor 3 ingin membacakan visi dan misi kami. Yang kandidat ketuanya siapa? Visi menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Maumere yang berwawasan luas, berkepribadian baik, mewujudkan bakat siswa dan dapat bergotong royong. Misi mewujudkan OSIS sebagai suatu organisasi terpandang di kalangan siswa dan membentuk siswa yang bertakwa, berbudi pekerti dan luhur dan berbudi pekerti luhur dan berilmu. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari calon yang keempat untuk menjadi anggota OSIS. Saya meminta teman saya untuk membacakan visi dan misi kami. Baik, terima kasih. Visi kami menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi dan kreativitas ilmu pengetahuan dan teknologi bagi semua siswa dan siswi SMA Negeri 2 Maumere. Sekali lagi, pemimpin saya OSIS Jaya 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 Berprestasi. Kelompok 1, mana suaranya? Iya. Siapa kita? Kelompok 1. Siapa kita? Kelompok 1. Di sini mana suaranya? Hey! Yang di sana mana suaranya? Hey! Ini kelompok 1. Kelompok paling kecil. Jangan main-main. Nanti kena bantai. Semel. Kelompok 2. Kelompok 3. Sentuto. Masuk kalau
kelompok 4, mana suaranya? Yel-yelnya? Siapa kita? Kelompok 4. Siapa kita? Kelompok 4. Siapa kita? Kelompok 4. Kelompok 4. Senggorong. Ya, kelompok 5. Satu, dua, tiga. Kelompok 5. Bisa, bisa, bisa. Umbala umbala ea, umbala umbala ea, umbala umbala ea, umbala umbala ea. Kami hadir di sini dengan semangat tinggi. Setiap saat, setiap waktu, kami siap beraksi. We are kelompok 5. We are kelompok 5. Kelompok 5. Bisa, bisa, bisa. Kelompok 6, mana suaranya? Kami selaku panitia pelaksana memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk pesan untuk anak-anak, sekaligus dengan resmi kami minta untuk menutup kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan LDK periode 2022-2023 dengan resmi. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Saya ulangi, selamat sore. Sore. Pemimpin. Saya. OSIS. Jaya, jaya, jaya berprestasi. Baik, terima kasih. Kamu semangat. Baik, sore ini kita berkumpul di sini untuk menutup kegiatan ini. Tapi sebelum saya tutup kegiatan ini dengan resmi, saya hanya berpesan untuk kalian semua. Kalian semua sudah 3 hari mendapat materi dan bimbingan dari para pemateri dan guru-guru pembimbing di OSIS SMA Negeri Maumere. 3 hari itu adalah bekal Anda untuk memegang semua tampuk pimpinan yang ada di OSIS dan akan Anda pegang selama setahun, ya. Hari ini akhir dari kegiatan. Saya harap semua yang Anda terima itu dipelajari baik dan diamalkan dalam sikap. Karena sebagai seorang OSIS, anggota OSIS atau menjadi pemimpin itu harus memberikan teladan untuk teman-teman yang lain. Apalagi figur seorang ketua OSIS harus menjadi contoh untuk yang lain. Dia harus berbuat menjadi contoh untuk yang lain. Ya, bagaimana bisa kalau seorang ketua OSIS dia yang buat salah? Siapa lagi yang mau ikut? Ya, jadi itu dari tempat ini saya hanya pesan bahwa pegang itu materi-materi dengan baik, pelajari dan laksanakan dalam kegiatan selama setahun ke depan. Kalau Anda dipercaya menduduki jabatan atau pos-pos dalam OSIS
dan itu menjadi pegangan untuk Anda. Baik, saya tidak berpanjang kata. Dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, kegiatan latihan dasar kepemimpinan SMA Negeri 2 tahun 2023 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Mungkin kami informasikan juga anak-anak bahwa di kegiatan kita 3 hari kemarin itu ada di rekaman di YouTube, itu lewat di Paleksi. Linknya nanti kita bagikan untuk Anda bisa melihat sebagai pegangan terdepan untuk bisa untuk kegiatan-kegiatan berikutnya lagi Anda mungkin gunakan sebagai pedoman untuk kegiatan kedepannya. Dan sebagai untuk Anda punya cerita hidup atau pengalaman hidup atau simpan untuk dokumentasi pribadi, silakan nanti lihat di YouTube, silakan linknya nanti ditanyakan di Paleksi sebagai ketua seksi dokumentasi. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan kita seperti ini kita selalu upload di dunia-dunia online, sehingga kita jangan ketinggalan seperti yang ada di lembaga yang lain. Kami dari Dewan Juri, setelah kami melihat dan merembuk bersama terkait lomba pidato yang sudah kalian laksanakan kemarin, untuk itu pada kesempatan ini saya akan membacakan juara. Dari yang pertama, untuk yang juara 3 itu jatuh pada kelompok 7. Untuk itu bagi yang mewakili kelompok 7 bisa silakan mengambil tempat di depan. Yang berikutnya yang menjadi juara 2 yaitu kelompok 1. Dan yang menjadi juara 1 dari Sila Pedium SMA Negeri 2 adalah kelompok 2. Kami panitia hanya memberikan apresiasi yang lihat dari nilainya, tapi dari penampilan Anda, ya, bagaimana kita berjuang untuk penampilan Anda yang terbaik. Saya akan minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk menyerahkan hadiah. Kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nilainya tidak seberapa, tapi perjuangan itu yang kita lihat, ya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk semua. Ayo kita sama-sama teriakan pemimpin saya, OSIS jaya berprestasi. Selamat sore, sampai jumpa besok untuk kita. Dengar sini, sebelum kita bubar, besok kita persiapan di aula. Kita buat acara kita buat surat suara dan persiapan untuk kampanye, kita pertemuan. Semua Anda sebagai peserta ini menjadi panitia pelaksana kampanye dan debat OSIS periode 2022-2023.